tes tes masuk suaranya apa jadi uh, deep learning jadi setiap jam dua ya pak sedangkan bioinfo jadi setiap jam tiga ya oke okay. sejam sejam aja ya kamu ambil Masa. semua semuanya? Iya, saya ambil semua, Pak. Ya, harus bagi waktu kamu itu berat itu. Iya, <laughs> <laughs> Pak. <laughs> ya, kemarin juga kan saya ngajuin yang proposal putih apa hibah putih juga itu apa graph neural network juga. Juga kan saya ngajak dulu kan sempat ambil S2 juga di Jepang, ada profesor di sana. Jadi saya ajak kolabu apa kolab juga. Cuma ke arah material science juga sih tapi uh, kamu full time student kan ya full time student Pak Syukur ya ya mungkin tahun depan bisa intensif di Kalbi kita tunggu yang lain ya ya Pak Ada berapa orang sih yang ngambil kurs ini? Kalau bioinformatika yang sebetulnya bioinformatika sama applied deep learning sama-sama 9, -sama Pak. Kalau dari angka apa yang angkatan masuk ganjil 2023 2024. Semuanya ambil. Ambil semua, Pak. Oh, gitu. Tapi ada kuliah lain selain saya, kan? Ada dari kalau nggak salah, dari Bioinformatics, kan? Ya, ada ya, dengan Prof. Henry juga. Advance Machine Learning, cuma yang Advanced Machine Learning kebetulan kan satu semester full itu uh, dipegang penuh oleh beliau. Dan itu uh, ada ngerjain proyek, jadi uh, apa semester pertama? Data Science Computation course itu bisa di-extend ke situ, Pak. Jadi jatahnya kayak seolah kayak satu semester gitu. Apa, uh, jadi satu dua dua kuliah itu bisa jadi kayak satu satu kuliah sekaligus saja gitu. Hmm. Oke. Okay. Oke, coba panggil yang lain. Aduh, udah iya, ada Pak, grup udah, ini, ya, udah. Ya? udah Pak. Sebetulnya udah saya panggil juga, Pak. Saya uh, manggilnya di grup lain, Oke, kita start ya. So, selamat sore semuanya. Selamat sore, uh, Pak. Saya diminta Prof. Hadi untuk bantuin beliau untuk ngajarin advance bioinformatics. Uh, saya harap kalian juga lagi ngambil kuliah dengan profesor lain ya, yang untuk area biologinya, karena area situ out of scope dari saya. Uh, tugas saya adalah area komputasinya. oke? Okay? Jadi, make sure kalian ngerti datanya dan functional genomic. Uh, saya share screen. So, first kita kenalan dulu minggu ini uh, supaya kalian familiar apa yang akan kita pelajari. ya. Uh, uh, Materinya saya akan put ke folder ini dan selama course ini nanti akan ada tim dari Kalbe untuk bantuin kalian untuk demoin tools atau uh, praktikal areanya ya uh, kita akan pakai beberapa buku jadi di dalam folder coba buka udah kebuka belum foldernya. Oke, okay. di sini terlalu banyak buku. <gifuh> Pick one atau two maksimum ya. Kalau kalian masih merasa kurang di area biologinya, maka saya sa saranin kalian ambil buku biologi di sini. Uh, apa bagusnya ya? Hmm. Kalian boleh pilih, terserah ya. Tapi, hey, uh, oke, oh, biasanya sih bagus, Pak. Yang mastering ya. Python for Bioinformatics informatics itu biasanya agak lumayan interaktif. Saya juga pernah baca. Iya. Tapi ini karena kita mengenai genetik dan genomik, ya. Saran saya kalian cukup kuat landasan biologinya di sini. Kalau nggak ada, kalau nggak salah itu ada buku apa itu di sini, ya. bio-biologi uh, molekuler. Karena itu akan kita skip, ya. Uh, bukan ini ntar saya coba cek dulu kayaknya ada di laptop saya by informatics. Uh, saya akan pakai ini, saya rekomen yang ini ya. ini functional genomic, oke? Okay. Uh, ini udah third edition, kayaknya ada di folder Google Drive. Tapi area biologinya sendiri, saya harap kalian punya uh, bacaan sendiri ya, karena istilah-istilah genomik itu banyak sekali aspek biologi molekulernya, ya. Jadi saran saya kalian, nah ini yang bagus nih, ini yang tadi saya mau ini, Essential of Cell Biology, oke? Okay. So ini ini yang saya pakai saya baca. Tapi kita nggak akan ngajarin biologi ya, kita akan saya akan ngajarin komputasinya, toolsnya, frameworknya, oke? Okay? Jadi esensial biologi uh, uh, biology yang tadi itu sudah cukup plus functional genomic. Oke, okay. oke okay, uh, esensial biologi harusnya ada di sini nanti kalian cari ya, kalau nggak ada nanti saya upload kayaknya belum ada ya saya upload dulu deh uh, supaya buku kita yang kita baca sama oke okay, bioinformatik mana tadi essential biology essential cell biology oke okay. oh udah ada cancel udah ada di dalam sini kalian find aja essential cell biology juga ada molecular biology ya ini masalahnya multidisiplin knowledge tentang ini jadi essential cell biology atau molecular biology book ini harusnya kalian juga baca pelan-pelan nggak akan selesai satu semester tapi kalian tahu bahwa reference book kita di situ oke kita start so kita akan fokus ke bioinformatic computingnya. nya uh, saya kena, kita kenalan dulu. Saya S1, S2, S3 di Universitas Indonesia. S1, S2-nya di komputer uh, di di theoretical physics, S3-nya di computer science. Sebelumnya saya bekerja di Microsoft dan Samsung, di Samsung Research, sekarang di Calbee Digital Technology. Kursi uh, course ini akan mengajarkan tentang genomic data analysis. Uh, genomic data analysis ini sangat-sangat uh, menjanjikan ke depan ya. Karena udah banyak company membeli alat-alat uh, uh, gene sequencing. Tapi jumlah bioinformatician kita sedikit sekali. Akhirnya komputasi-komputasi bioinformatik masih di outsource keluar Indonesia. Kalau kalian graduate nanti, kalian termasuk barang langka, ya. Sementara market kita besar sekali, industri yang membutuhkan ini bukan cuma healthcare, ya, tapi semua industri yang ber, misalnya berhubungan dengan sel, kayak agriculture, fishery, misalnya kalian mau cari varian ikan yang baru, atau misalnya. Pupuk yang bagus atau misalnya tumbuhan kayak kalau di Indonesia mungkin palm oil Indonesia termasuk eksportir yang terbesar. Jadi kalian harus lihat potensinya bahwa knowledge ini sangat penting dan kalau kalian bisa jadi data scientist dan AI engineer untuk genomics itu sangat menjanjikan untuk karir kalian ke depan. Sebagai prerequisites, saya harap kalian familiar sama Python. Kalau belum bisa, Python ambil di kegel. Ya, ini cuman supaya kalau ada code, code Python kalian bisa reproduce. Ya, kadang-kadang Java juga penting, ya, tapi salah satu aja lah, nggak usah terlalu banyak. Kita akan belajar secara FCP, jadi belajar fundamentalnya, abstraksinya, secara konseptual, dan juga skill praktikalnya. Oke. Okay? Textbook-nya ada di dalam course uh, Google Drive. Pilih dua aja maksimum, jangan terlalu banyak karena nanti akan pusing sendiri. Oke, okay. uh, ada reference material yang kita ambil, yang kita pakai itu dari MIT. Coba kalian search uh, deep learning in life, life science dari Profesor Manolis Kelsey. for life science. Ma professor ma no list skills. Oke. Okay. Ada di YouTube kalau nggak salah dia punya rekaman di yang di YouTube-nya ya. Nah, tapi kita akan coba saya akan kasih kos uh, ininya. Yang dari mana kali bukan Prof. Ya, Manolis ya. Oke, okay. uh, ini bagus kalian ambil sekaligus dengan course deep learning karena di sini dia ulangin lagi konvolusi neural net, machine learning. Jadi kalau kalian ambil yang deep learning harusnya sejalan sama ini ya. Cuman uh, ini uh, kita akan jadikan reference ya bahwa materi kita sejalan dengan Prof melalui Scalise ini oke okay? ah, bukunya tadi yang Essential Biology uh, dan uh, course reference dari MIT-nya ya tentu saja kita nggak akan setiap slide kita bahas ya tapi kalau kalian kehilangan arah ya kalian bisa lihat di sini Oke, okay, so karena ini masih pertemuan pertama, uh, maka kita akan perkenalkan tools-tools yang harus kalian familiar ya sebagai introduction. Minggu depan kita mulai course-nya. Kalau nggak salah dulu asisten saya ada Sinta nggak sini ada Fadi sama Sinta ya. Jadi kita itu udah kuret yang dari sini ya. Jadi nanti minggu depan kita akan coba saya akan coba deliver backgroundnya itu dari uh, course yang MIT ini. Nanti juga akan ada demo-demo tools dari tim Kalbe. Saya harap kalian belajar cepat. Make sure kalian pakai GPT sehingga tidak menghafal ya. Kalau baca buku selalu bikin promnya supaya kalian bisa uh, ulang-ulangin dari promnya ya. Dan kalau ada code coba-coba bikin promnya supaya kalian bisa tidak menghafal code, tidak perlu menghafal code. Oke? Okay? So pertemuan minggu ini lebih memperkenalkan toolsnya uh, dan alat-alat genomic sequencing. Jadi kalau kalian lihat di alat genomic sequencing di sini itu ada buku yang summarize ini next generation sequencing data analysis. Ya uh, alat-alatnya itu udah banyak. Yang banyak di Indonesia ya itu alatnya mostly datang dari company yang namanya Illumina. Oke. Okay. Uh, ini kayaknya company-nya. Eh, ini, ini. Illumina. So, Illumina ini prinsipal alatnya dia bikin berbagai macam produk, instrumen ya, kayak terutama ada yang sifatnya sequencing platform, alatnya itu seperti ini. Pasti akan dia prepare sampelnya, masuk ke alat ini, keluar hasil Analisis rownya nya yang bentuknya FASTQ file. oke? Okay. Nah, FASTQ file itu biasanya akan jadi input buat kita untuk melakukan komputasi. Nah, di Indonesia, ada yang udah punya sequencing device seperti ini. Jenisnya pun banyak-banyak ya. Isec 100, MiniSeq banyak ini. Ada juga yang pakai chip micro-array. Kalau micro, array. micro array ini, dia nggak full genomic sequencing, dia udah predefined area-area yang mau dia capture, oke? Okay. Jadi uh, ada yang full uh, sequencing instrument, ada yang microarray, ada yang IVD. Uh, nanti kalian harus spend waktu baca-baca sambil ngeprom ya untuk ngelihat. Kalau mau butuh buku, ada buku di sini ya. Buku ini menjelaskan banyak soal jenis-jenis alat ya. Nanti kalian lihat apa yang bisa apa alat-alat apa yang tersedia dan bagaimana cara kerjanya biasanya yang ngerjain sampel itu orang-orang yang dari wet lab biasanya anak-anak biologi itu atau atau farmasi ya nah anak-anak matematik diharapkan jadi bioinformatician mereka dapat datanya mereka bisa kelola bisa melakukan analisis oke okay? mengenal alat itu penting Uh, supaya kalian tahu outputnya apa, misalnya kayak Illumina, biasanya outputnya bentuknya file FASTQ. So, tapi kalau penelitian kalian harus bikin data, itu cukup mahal ya, karena satu kali penggunaan alat ini misalnya di BRIM harus bayar, nyapin sampelnya, sehingga biasanya bioinformatician itu pakai data bank yang sudah ada. Ya, ada beberapa data bank nanti kita akan saya akan perkenalkan uh, dan kalian harus familiar untuk dapat data-data dari data bank. Oke? Okay. Oke, okay, so next kalian akan belajar beberapa tools ya untuk yang Illumina spesifik itu ada tools namanya Terabio. Oke? Okay, kalian bisa. Ini kalau kalian mau pakai Terabios, baiknya kalian daftar di Google Cloud Service, dapat GCP-nya. Uh, biasanya dapat kredit 400 dolar kalau kalian daftar. Oke? Okay. Uh, setelah dapat kredit itu, kalian bisa masuk ke Tera, pakai Google Account kalian. Nah, di sini dia kasih workspace. Kalian bisa running analisis-analisis pipeline yang sudah tersedia di Tera. Oke? Okay. Nanti saya akan minta tim Kalbe untuk introduce Tera ke kalian. Intinya biasanya dia sudah ada datasetnya, setnya, udah ada. Jadi misalnya contoh ini pipeline-nya ya, udah ada datanya, udah ada analisis workflow-nya. Kalian perlu jalanin, tapi kalian butuh kredit. Nah untuk dapat kreditnya, make sure kalian daftar pakai Google. Google email daftar di Google Cloud Platform register nanti dapat kredit awal misalnya uh, 400 dolar setelah itu kalian bisa akses ini ya di sini nanti kalian bisa uh, mapping kalian punya cloud karena Terra Bio ini bisa di AWS bisa di GCP atau Google Cloud Platform oke. Okay? So ini tools yang akan kita explore pertama-tama. Nah, TerraBio ini hanya untuk biasanya data-data dari Illumina. Oke, okay? karena ini di funding project ini by Broad Institute dan Illumina. Oke. Okay? Nah, kalau di sini biasanya sudah ada konsolnya, tinggal kalian upload data di cloud ya atau coba-coba data yang atau pipeline yang sudah ada di sini gitu ya. Dan kalian bisa jalanin, dapetin hasilnya. Ini contoh pipeline-nya. Uh, Pak, ini kan pakai GCP ya? Uh, kan memang tadi Bapak kan bilang kalau pakai GCP kan memang ada free credit-nya. Jadi Tera ini apa? accessible itu padangan free credit-nya. Karena dengan free credit, saya coba uh, akses pakai GPU nggak bisa gitu loh Pak. Tapi kalau di Tera, bisa Pak. Uh, kayaknya free credit nggak dapat yang GPU-nya ya kalau di Enggak, maksudnya kan daftar kalau daftar misalnya meng, eh, apa istilahnya eh, masukin informasi kartu kredit kan biasanya eh, dari Google-nya sendiri kan ada free credit 300 dolar kalau nggak mm -hmm. salah gitu. Iya. Nah, itu bisa diakses dengan itu, Pak. Bisa-bisa kalau kalian punya free credit di Google, kalian tinggal create GCP billing project sini ya. Oh, ya oke, okay, Pak. Ya, di teranya ya. Dia support, kalau nggak salah, GCP dan Azure, ya. Kalau Azure nggak dapat free credit, nggak tahu deh kalau sekarang. Ya, kalau Azure sih nggak, Pak. GCP yang masih. Ya Pakai GCP aja kalau gitu untuk Playtera, ya. Oke, so ini yang akan kita pakai, toolsnya uh, Yang pertama. Tapi pipeline di sini, rata-rata orang itu reuse pipeline, ya. Kecuali kalian udah ahli banget bikin pipeline atau modify pipeline. Biasanya orang pakai pipeline yang sudah eksis, dia ganti datanya dari data publik atau data yang kalian kumpulin, oke. Okay. Selain ini juga ada Galaxy Project. Oke, okay. Galaxy Project ini lebih uh, apa ya? Ini kalian bisa akses di sini dan dia punya tools banyak ini juga nanti kita akan explore bersama dengan tim Kalbe ya. Ada tim Kalbe Fadin dan Sinta dengan intern-internnya itu lagi explore ini juga ya. Dan yang ketiga yang sekarang lagi uh, sangat happening globally oke okay, next flow. Next flow ini another tools Ya untuk uh, genomic dan uh, dia punya beberapa contoh ya pipeline-pipeline yang sudah jadi ya uh, di Nextflow jadi kita bisa reuse pipeline-pipeline yang ada di Nextflow dan yang terakhir snake make sebelumnya snake make jauh lebih populer dibanding uh, Nextflow. Tapi, akhir-akhir ini banyak yang move ke next flow. Tapi, in, uh, banyak uh, workflow katalognya yang orang masih pakai dan reference di paper, ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, banyak sekali pipeline pipeline yang uh, bisa kita reuse untuk keperluan bioinformatics analysis. Oke, okay. so terakhir, next flow. Jadi ada empat ya, tools lumayan banyak. Ya, namanya tools, semakin banyak tools kalian, semakin powerful kalian ya. Jadi, di sini ada beberapa tools, ini yang akan kita pelajari selama di Advanced Bioinformatics Computation course. Oke? Okay. Kita start dengan TeraBio. Uh, saya harap kalian setup dulu account-nya GCP, masuk ke sini. Kalau untuk Galaxy, tidak ada yang perlu di-setup kalian bisa install di laptop sendiri tapi menurut saya ya pakai yang sudah ada di usegalaxy.org ini cukup kalau snack make biasanya code-nya dan Nextflow kita pakai di Gitpod ya jadi kalian harus bikin account di Gitpod karena Snackmak dan uh, Nextflow itu sifatnya code base ya jadi kalian bikin account dulu di untuk preparation di Gitpod. Oke. Okay. So in summary Terra, Terra Galaxy, Snakemake dan uh, nextflow. Biasanya orang start dulu reproduce pipeline yang ada ya. Nah, untuk reproduce dengan benar, kalian harus ngerti data setnya, modelnya gimana, apa itu fast queue, di mana downloadnya, gimana downloadnya dari data bank. Ya, ada banyak data bank, nanti kita akan pelajari minggu depan. Mungkin start dari NCBI, biasanya udah disediakan banyak data-data yang sudah dikelola oleh NCBI. Sebab untuk bikin data sendiri, Mahal dan lama. Jangan sampai tesis kalian itu harus bikin data sendiri karena menurut saya kalian butuh funding yang besar ya untuk bayar satu data misalnya dari sampel preparation sampai keluar dari gene sequencing itu cukup mahal. Sebaiknya kalian fokus dulu belajar download data-data dari NCBI. Oke, selain NCBI ada DGGB yang dari Jepang. Ada beberapa dari Europe. ya. Jadi uh, data genomik yang dikumpulin itu udah banyak banget sebenarnya. Justru kalau kita berpikir kita harus nandingin datanya NCBI, ya nggak akan keburu analisisnya. Sebaiknya fokus dulu pakai data bank kayak NCBI. Oke, okay? so ada beberapa materi di sini itu bootcamp bootcamp sebelumnya dari GATK. Uh, hari ini kita belum masuk kuliah ya. Jadi nanti saya siapin dulu materinya, backgroundnya. Ini ada beberapa contoh materi yang kita buat waktu itu di Kalbe Digital Lab, ya. Uh, mungkin minggu depan kita start materi ini. Saran saya kalian familiar dulu sama tools. Jadi kuliah introduction ini mungkin kalian siapin dulu account-accountnya supaya bisa login ke Tera, ya mulai familiar bisa akses Galaxy dan Snagmake dan Nextflow ya baca-baca aja dokumentasinya supaya nanti minggu depan kalau kita masuk ke materi kalian udah familiar at least udah tahu bahwa tools-tools ini yang akan kita pakai oke okay? uh, ada tutorial-tutorialnya kalian bisa jalanin tools-tools awalnya Pasti banyak yang belum kalian understand, karena kalian harus ngerti banyak hal sebelum bisa reuse pipeline. Target kita selama course bukan kalian bisa bikin pipeline dari awal, tapi kalian punya banyak workflow pipeline yang kalian bisa pakai. Oke, okay? sama dengan di AI, tidak ada tuh orang bikin model computer vision dari awal gitu ya, pasti orang reuse model yang ada dulu sampai dia familiar sekali, setelah itu baru dia modify, oke? Okay. Kenapa begitu? Karena text time, text effort yang lama. Jadi tujuannya mereka publish genomic pipeline atau workflow itu supaya orang lain reuse, oke? Okay. Dan kalian tahu apa yang kalian reuse? Misalnya analisis untuk menentukan varian genetik, ya, gene varian analisis itu ada di Terra. Kalau kalian masuk ke tera, kalian nanti bisa lihat ada beberapa. Kalian lihat contoh datanya, ya. Lihat bagaimana dia prepare datanya di Google Bucket, jalanin dia punya pipeline. Jadi biasanya orang start dari proven pipeline dari institusi-institusi lab healthcare yang ada di seluruh dunia, oke? Okay? Karena ini menyangkut masalah analis, apalagi kalau human genomic ya, kayak misalnya kayak COVID gini-gini, pasti orang start dari pipeline-pipeline yang ada. Oke, okay? ini ada misalnya kayak genome analysis pipeline COVID-19 dari Broad Institute, ada gemline, varian calling, joint varian. Biasanya kita harus pelajarin dulu dari sini. Jadi tugas kalian minggu ini, berkenalan dulu dengan tools-toolsnya, which is Terabio, Galaxy, Snackmac, dan Nextflow. Oke, okay? sambil kalian prepare uh, buku yang kalian mau baca, saran saya Functional Genomic sama Essential Cell Biology. Saya juga akan baca, tim saya juga akan baca, tim saya dari Kalbe akan bantu untuk demo-demonya. Untuk demo dari Terra, Galaxy, Snack Mac, dan Nextflow. Oke, okay? Oke, okay. so sampai sini ada yang mau bertanya? Ini materinya saya udah kasih di sini ya. Nah, materi kita biasanya datang dari Manolis Kelis dan buku-buku. Ya, saya nanti minta Mbak Fadi, Mbak Sinta, Mbak Fadin supaya materinya Manolis Kelis itu bisa kita potong-potong. Panjang banget ya Manolis Kelis. <laughs> Misalnya materi introduction-nya aja, nih lihat. Jadi yang kita lakukan kita bikin ulang slide-nya dalam PowerPoint. Nah, saya cuplik-cuplik beberapa dari sini tapi tidak semua karena ini aja 145 slide. Oke. Okay. Jadi untuk menjelaskan genomik saya akan pakai alur cerita dari MIT 6874 dari Profesor Manolis Kelis. tapi kita ambil yang kita butuhkan aja. Oke. Okay. Uh, kalau nggak salah materi yang manulis kals itu dapat kita taruh di mana ya Sinta? Sinta tahu nggak? Ada di KDU nggak? Atau Fadil? Bantu jawab, Bapak ada di LMS? Yeah. LMS di SharePoint atau di LMS? Di Slide. LMS Bapak yang AI itu. generated gitu kan ya, Pak. Hmm. Slide-nya. Bukan rekamannya. Oh, slide-nya. Oke. Okay. Iya. Nanti kalau ada yang sudah pernah kalian hijaukan ya, yang udah pernah dikuret, nanti masukin aja di sini ya ada Pak uh, sejauh ini masih di OneDrive pribadi Mbak Sinta nanti akan dipindahkan ke Google Drive sini berarti ya. Oke, oke, masukin ke Google Drive sini. Kita nggak perlu semua kok, cuma yang di awal-awal itu ya. Jadi saya bikin folder di sini MIT tujuh 6874. Ya, nanti yang di UI bisa ambil dari folder ini. Oke, jadi materi saya nanti saya deliver dari uh, yang menulis Kelis. Uh, prakteknya pakai GATK, Galaxy, Snackmake dan uh, Nextflow. Nanti dari tim Kalbe satu-satu uh, demo ya, tools-toolsnya dan pipeline yang sudah mereka kerjain. Jadi kita akan belajar secara kataloging, lihat semua katalog yang ada, dan reuse dulu ya. Sebab kalau kalian bikin sendiri dari awal, trial and errornya lama. Ya. Untuk uh, buku Essential Biology dan Functional Genomics, untuk course materialnya kita akan kurit dari MIT 6874. Nah, sebagian kita akan saya akan masukin ke folder-folder ini. Misalnya week 2 minggu depan kita akan bahas ini jadi saya comot-comot dari slide original yang ada dari MIT. Oke. Okay. Sampai di sini cukup clear masalah course logistiknya? Oh, jadi untuk yang apa membutuhkan akun tertentu itu jadi cuma ini aja ya Tera aja ya. Ya, tera aja. Selebihnya open source itu Galaxy kamu bisa install di laptop tapi daripada laptop kamu berat gitu ya pakai yeah. pakai aja yang di use galaxy.org. Ya. Yeah. Mac dan NextFlow pakai Gitpod ya. Jadi di cloud. Jadi kalian cuma butuh laptop yang bisa connect ke Gitpod. Jadi familiar sama Gitpod. Itu PR kalian minggu ini. Familiar sama Gitpod, Tera udah punya account-nya ya. Galaxy dan Oh Snake itu connect juga ya ke mm ya. -mm. Oke. Okay. Hari ini belum ada kuliah karena saya lagi mau comot-comot dulu dari materi MIT 6874. Minggu depan kita start kuliah. Konsepnya, fundamentalnya dari saya. Praktikalnya nanti ada dari tim Kalbe, Sinta dan Fadin. Demo-demo Terra, demo-demo Galaxy, Snake, Mac dan Nextflow. Ganti-gantian aja. Cukup clear. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, okay, sebaiknya baca esensial biologi. Banyak istilah ya, RNA, DNA. Ada singkatannya tuh DNA. Nama-nama asing buat kalian. Tapi kalian kan komputasinya. Oke? Okay? Kalian akan bekerja dengan orang yang nyiapin sampel. Tapi kalian dapat data. Jadi kalian harus start understand dari data. Which is data dari genomic device itu biasanya bentuknya FASTQ. FASTQ itu international standard bentuknya ASCII. Ya. Kamu bisa tanya sama ChatGPT, what is uh, FASTQ file in genomic? Okay, and give example of the format. Itu filenya itu ASCII text. Nah itu yang kamu bisa download dari NCBI. Okay. ada headernya kayak gitu. Ya, ada nucleotide sequence-nya. Ini nama-nama protein semua nih. G -A T, bla -T, bla bla. Bentuknya kayak gini nih, format FASTQ. Jadi kita akan mempelajari lebih di komputasinya, instead of di wet lab-nya. Karena wet lab-nya ada di biologi dan di farmasi. Di matematik, kita arahin mahasiswanya supaya jadi bioinformatician, oke? Okay? Di dry lab, bukan di wet lab. Oke, okay? uh, di Manolis kalis di pertemuan pertama, dia udah bumping semua tuh, informasinya panjang, jadi nanti saya akan kuret dari sini supaya kalian belajarnya bisa pelan-pelan uh, ya ini kan anak MIT mungkin udah ngambil kuliah sebelumnya, jadi cepet sekali dia deliver ya. Kalau kalian kan belum. Jadi kita akan kurit dari MIT course, pilih-pilihin yang kira-kira penting. Tujuan akhir kita di course ini, kalian mampu mereproduksi pipeline-pipeline yang sudah dilegitimate atau di-use oleh researcher-researcher seluruh dunia yang ada di Mac, ada di Terra, ada di Galaxy, dan juga yang ada di uh, Nextflow. Oke, okay? that's it for today. Uh, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya close? Oke, okay, kalau nggak ada, silahkan familiarize, buka website Tera, Galaxy Mac, Nextflow. Kalau kalian bisa. Install atau start di GitPod bagus sekali, yaitu cuma kayak ada tutorialnya lah ya. Yang penting, kalian bisa running Hello World-nya. Itu udah cukup buat minggu ini. Minggu depan, kita akan masuk ke materi yang kita kuret dari MIT dan books untuk kalian bisa belajar uh, bioinformatics. Oke. Okay. Thank you semuanya sampai ketemu minggu depan jam yang sama jam 3. mungkin lebih lebih dikit kalau kurs yang sebelumnya agak geser ya uh, manage waktu kalian karena kalau kalian ngambil tiga kurs dari saya itu cukup berat itu data mining dl sama ini ya jadi saran saya time management kalian harus baik kalau kalian full time students bagi waktunya antara kuliah dan ngerjain pr ya cukup banyak gitu, kalau tiga course. Oh, kalau data mining kayaknya nggak banyak. Kita kayaknya nggak mengambil sih Pak kalau data mining. Jadi cuma ini aja di planning sama bio info. Kalau di oh, data eh. mining kemarin udah. Ya, antara menulis Kelly sama deep learning itu intersectionnya tinggi ya. Jadi kayak, jadi kita pisahin kalau di UI ya. Jadi yang deep learningnya di course sendiri. Kalau di manulis Kelly, kamu lihat kan digabung tuh ya. Oh, jadi maksudnya kalau yang deep learning itu lebih ke math-nya, tapi kalau ke yang yang ini tuh benar-benar ke apa nya apa jadi full gitu ya pak ya? Iya, ya. kita pisah. Kalau yang di MIT course itu dia juga ngajarin CNN, RNN gitu ya, clustering. Ya. <laughs> kalau ini kita pisah, ya. ya pak. Jadi kalau kalian ambil yang DL cocok tuh dengan yang ini. Ya pak. Oke. Kalau gitu, thank you semuanya. Uh, kerjain uh, PR-nya, ngelihat tera, snack, Mac, Nextflow, dan Galaxy. Sampai ketemu minggu depan, kita masuk ke materi pertama tentang uh, functional genomic. Thank you, yeah. thank you, thank you, yeah. thank you, 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 thank Yeah, okay, thank you. Maja.